Dan sebelum kita masuk dalam kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan mengawalinya dalam doa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Yang menyempatkan hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak mama bapa yang kelompok kami Nepotua. Terus di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bapak Ibu dosen dan Kepala Desa, Desa Ponair. Terima kasih banyak. Dan juga Bapak penyuluh kita, Bapak Mama penyuluh kita yang menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Dan saya sangat bersyukur karena kelompok tani Nepotua sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memberikan materi atau terkait dengan judul kita PKM pengolahan CI daging sapi untuk kedaulatan ekonomi masyarakat di Desa Pemain. Dengan harapan semoga dengan narasumber kita yang akan membawakan materi terkait pengolahan CI ini bisa memberikan kemajuan bagi kelompok tani. Mungkin tak lupa juga istilahnya tak kenal tak sayang. Mungkin saya perkenalkan masing-masing dari tim pelaksana. Terus di tengah-tengah kita ada Ibu Profesor Dr. Insinyur Gemini, Pak Insinyur Igusti Ngurah Jelantik, MSc PhD, Dr. Insinyur Matheus Filipus Lalus MP, Insinyur Frank MS Delitere, MP PhD. Samping juga ada 3 mahasiswa. Saya semoga pada kegiatan pada siang hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Menentukan memberikan sedikit arahan sekaligus membuka kegiatan PKM pengolahan siri daging sapi. Pak Kepala Desa Ponaire, Bapak Ketua Kelompok Tani Nepotua, Nepotua. Dengan ini kami menyerahkan drum pengasapan CI untuk kelompok tani Nepotua dengan ketua kelompok Bapak Mel atau Pak. Terima kasih untuk kerjasamanya. Sampai jumpa. Saya atas nama kelompok tani Nepotua Desa Ponaire di Kecamatan Marasmi menyampaikan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu dosen, Fakultas Peternakan Kelautan dan Kesejahteraan Upan yang hari ini datang mengunjungi kami dan memberikan pelatihan pengasapan dari CI sapi, dan kami diberikan alat pengasapan dan pengemasan untuk kelompok tani Nepotua, dan kami berharap
barang-barang ini kami akan menggunakan untuk kepentingan kelompok tani yang kedua. Terima kasih.